Saya antara lain berbicara tentang proxy war yang telah menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Penguasaan suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proxy, mengintervensi pemilu dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara. Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan, hal ini diperburuk dengan tumbuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua, mereka melakukan dengan topeng konstitusi.